Seorang buronan FBI asal Amerika Serikat atas nama Ruth Madeline berhasil ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. RM ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang sering melihat tamu remaja perempuan di bawah umur keluar masuk rumah yang dihuni tersangka. Setelah melakukan penyelidikan, petugas juga mendapatkan informasi bahwa tersangka RM merupakan buronan FBI atas kasus penipuan investasi yang berhasil meraup untung hingga 10,8 triliun rupiah. Setelah menjalani hukumannya di Indonesia, tersangka akan segera diekstradisi ke Amerika untuk menjalani hukuman. Didapati bahwa pelaku ini adalah buronan Interpol. Berdasarkan red notice Interpol, ya, kita keluar semua, kita berkoordinasi kemudian dengan Hubinter dan juga kami cek langsung karena memang ternyata buronan FBI. Ya, buronan FBI. Dari red notice yang Interpol kita temukan bahwa ternyata memang sejak tahun 2016 ya, 2016 dia adalah buronan pencarian dari Interpol State of America atau FBI. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.